Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini kami dari Futake sudah berada di Mojokerto. Lebih tepatnya kita berada di Mall Pelayanan Publik. Ini Mall Pelayanan Publik yang dengan fasad yang baru. Sebelumnya tidak semeriah ini. Sebelumnya agak warna-warnanya agak sama, terus belum ada ornamental dan sebagainya. Terus setelah kami melakukan pemaparan dan desain-desain sudah kita kirimkan, alhamdulillah di ACC, dan waktu kemarin diresmikan oleh Bapak Almarhum Cahyokumolo. Semoga almarhum diberi husnul khotimah dan diberi alam kubur yang terang, lapang, dan jariahnya terus mengalir. Ini kami di sini dipercayakan untuk furnitur-furnitur yang di dalam indoor ini. Ada banyak furnitur yang ada di indoor ini, seperti yang di sana itu background juga hitam putih, ada nuansa batik khasnya Mojokerto. Itu kita juga yang mendesain dan membuatkan. Itu terbuat dari PVC dengan cutting router CNC. Kemudian di sini ada difabel taktel, ini ada difabel go atau yang strip, dan ada yang stop atau yang bulat. Jadi ini menggunakan full metal casting, bukan dari PVC, bukan dari komposit dan lain-lain, tapi ini benar-benar dari logam. Kita tidak hanya mensuplai barangnya, tapi kita juga mendesainkan, dari perencanaannya juga dari tim kita. Jadi untuk infrastruktur yang di dalam ini kita desain ulang dengan penambahan-penambahan bagus, dan ini belum 100% karena kemarin tahapannya parsial, jadi bertahap dulu karena mengingat keterbatasan anggaran dan lain-lainnya, sehingga nanti kedepannya master plan-nya di sini memang sudah bagus banget. Insya Allah kita semoga diberi kepercayaan terus untuk mensuplai di area Mall Pelayanan Publik. Ini juga ada peninggalan-peninggalan sejarah. Ini memang asli, jadi ada kolektor budayawan yang mengkoleksi ini untuk dipapankan di sini. Terus ornamen dinding-dinding ini juga dari tempat kita semua. Jadi sebelumnya itu biasa seperti apa, warna-warna yang umum, tidak ada ornamental. Ini ornamental sudah kita pasang semua di seluruh tempat dan sisi-sisi pojok juga. Bisa kita lihat juga di sini. Itu ini ada diorama kayak semacam printing dari sejarahnya Mojopahit, terus untuk Mojokerto. Jadi ini juga printing karena kemarin waktu yang mendesak, jadi sehingga di sini tuh printing, tapi tetap nuansanya juga matching juga dengan semuanya. Terus kita masuk lagi ke dalam. Di
tiang papan nama penunjuk arah loket. Jadi ada loketnya Bank Jatim, ada loket pengaduan, ada dispenduk Pencicapil, ada Kemenag, Basnas. Jadi di MPP ini seperti customer service-nya instansi-instansi yang ada di pemerintah. Jadi sekarang masyarakat tidak perlu datang per instansi itu, tapi cukup di mall pelayanan publik di satu atap ini masyarakat bisa mengakses beberapa instansi secara holistik di dalam satu tempat. Jadi mereka menyediakan, masing-masing instansi menyediakan customer service di dalam gedung ini untuk seperti pembuatan KTP, pembuatan SIM, mungkin KK dan sebagainya, itu bisa diakses dalam satu tempat. Jadi ini bisa mengefisienkan dan mengefisiensikan pengeluaran masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu naik motor kesana kesini habisin BBM dan waktu yang pastinya, tapi cukup di satu tempat ini mereka bisa mengakses semua fasilitas dari pemerintah. Ini bukti nyata pemerintah hadir dengan lebih dinamis, dengan bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang ada biar tidak repot, nyaman dalam satu tempat. Ini AC-nya juga dingin, tempatnya nyaman, pelayanannya juga ramah. Ini juga bisa dilihat di sana juga papan penunjuk arahnya. Oke, sekian liputan kami dari MPP Mojokerto. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang mau bertanya dan penasaran bisa komen di medsos kami, di YouTube kami dan sebagainya, atau langsung telepon di hotline kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.